Wah, udah matang. Gulai kambing masakanku. Nih, mantap banget. Penuh dengan sum-sum tulang kambing. Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau masak gulai kambing. Kambingnya aku pilih yang daging kambing dari kambing apa ya? Kambing gibas, yang kambing putih itu loh. Itu tuh dagingnya empuk. Jadi ntar nggak usah diungkep lama-lama, dia udah empuk. Dan bumbu-bumbunya adalah ini bumbu lengkap ya, bumbu rempah-rempah lengkap ala Indonesia. Ada bawang putih, bawang merah, ada sereh, ada laos, ada kemiri, jahe, daun jeruk, daun salam, cabe, terus bubuk lada, ketumbar, kunyit, dan juga santan. Oke, kita tumbuk dulu bumbu-bumbunya. Ketumbar kita tumbuk pertama kali, terus kemiri. Bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Biar cepat halus, kita tambahkan garam, gula pasir, kemudian kita langsung tumbuk. Lengkuas kita geprek sama bumbu, dan yang terakhir sereh kita geprek juga. Kita goreng dulu bumbunya. Tambahin bubuk kunyit. Sama bubuk lada. Gak banyak gak apa-apa. Biar gak amis. Aduh sih. Kan cabe yang diutuhin. Masak daging itu kalau nggak pedes kurang endol.
masukkan daun jeruk sama daun salam. Baunya harum sekali, harum-harum pedas. Ini udah harum, berarti udah matang. Masukkan daging kambingnya. Bersin-bersin. Jadi kalau aku masak belengkuk atau masak daging, aku nggak pernah merebus dagingnya dulu ya. Jadi langsung aku oven dulu sama bumbu. Nah, ini dipindah ke panci biar nggak kesempitan. Aroma wedus. Langsung tambahin santan. Santannya udah dies. Diungkep dulu ya biar merasuk bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu cinta kita. Resep memasak yang enak yaitu memasak harus dengan senyuman-senyuman mesra seperti mesraku padamu. Dan santan dulu, habis itu diungkep. Ntar kalau udah merasuk bumbunya ke daging, baru ditambahin santan lagi. Tambahin santan. Tambahin penyedap rasa. Oke.
tinggal tunggu mendidih. Udah matang. Ini ada sumsumnya ini. Sumsum tulang kambing. Bagus banget. Wah, udah matang. Gulai kambing masakanku. Nih. Mantap banget. Penuh dengan sumsum tulang kambing.